meriah dan cukup bersemangat untuk mendengar nyanyian negaraku yang dinyanyikan bersama-sama pemain dan juga para penyokong, para penonton di Stadium Shah Alam ketika ini. Berjabat tangan bersalaman di antara dua orang jurulatih, Dato' Ong Kim Swee dan juga Goh Siding. Dalam perlawanan penentuan, Goh Siding mengatakan bahawa dia menghormati Malaysia. Begitu juga sebaliknya, kerana bukan mudah sebenarnya untuk mana-mana jurulatih negara berhadapan dengan jurulatih yang mempunyai kredibiliti dan juga berkaliber seperti itu. Pengesahan barisan pemain-pemain negara, dengan kali ini Syahrul Nizam kembali untuk bersama-sama dengan Syamir Kuti dan juga Dominic Tan di bawah. Sementara Daniel Hakim yang beraksi sepanjang permainan ketika menentang pasukan Lau kekal bersama-sama dengan Akif yang hanya masuk sebagai pemain gantian. Syahmi kekal di kanan sementara Dinesh di kiri. Gandingan kita pada perlawanan yang pertama kembali untuk bergabung Safawi, Hadifayat dan juga Akhir Rashid. Main gantian dengan dua gol yang agak pelik tetapi jaringannya cukup berkesan kepada pasukan dari China. Telah membawa pasukan negara menewaskan Korea Selatan di Sukan Asia yang lalu, juga telah mengecewakan beberapa pasukan pada pusingan akhir Asia tahun lalu. Goh Siding, seorang jurulatih yang sudah pun menjaga usia 72 tahun tetapi khidmat beliau masih lagi ditagih oleh mana-mana negara bola sepak di dunia ini. Angin yang cukup menyejukkan suasana tetapi panas terasa di padang dengan China membuat sepak bola. Satu hantaran jauh dilakukan oleh mereka dalam usaha untuk membawa bola ini masuk ke dalam kawasan Malaysia. Tergelincir pula Safawi Rashid. Yang Liu. Sekali lagi Akif memberikan tekanan kepada Wan Jiabao. Yuning masih lagi cenderung di sebelah kanan pintu gol. Asakan yang dilakukan oleh Syamir. Bermat-matian Syamir. Baksama Filipina di mana dia memberikan kad kuning kepada Syahrul Nizam dan juga Syamir Kuti. Ada di belakang. Pandukan kedua dilakukan oleh Syamir. Dihantas pula ke dalam kawasan pintu gol. Sedikit kecederaan dialami oleh Syamir. Satu antara jauh yang dilakukan oleh Haziq Nazri. Cuba untuk mendapatkan Afia Rashid. Afia ketika ini mencari Adi Fayyad. Hantaran ke depan yang dilakukan. Idea baik. Tindakan pantas dari Afia. Sedikit lambat Hadi Fayyad. Hujan harus diberikan pada Haziq yang dapat melihat di manakah kedudukan Haya dan seterusnya melakukan tendangan. Dan di sini Haya menggunakan kekuatan fizikalnya dan melihat ruang kosong melakukan hantaran ke hadapan. Bola itu. Satu lagi cross kali ini ke Fabus. Syami menanduk keluar. Sedikit sentuhan dari Safawi Rashid dan kemudiannya tindakan susulan. Rembatan dari luar box yang dilakukan oleh Wen Jiabao. Dan bagaimana clear yang lemah daripada Syami dan Safawi tepat ke arah. Tung serentak untuk pusingan kelayakan di mana hari ini perlu habiskan. Tangguh sejaklah Syami. Satu lorongan gol. Syami Safawi gol sendiri. Malaysia mendalui. First blood untuk Malaysia. Gerakan daripada pemain back kanan Selangor itu. Dan akhirnya Chen Wei tertewas buat kali pertama selepas tiga perlawanan. Bermula daripada gerakan yang kurang berbahaya. Tetapi tolakan yang dilakukan oleh Syami mengelirukan pemain-pemain China. Lihat, dia bergerak daripada kawasan sendiri. Ya, satu gerakan yang menarik. Di mana Syami menggunakan kepantasannya untuk memberi tekanan pada benteng pertahanan lawan dan akhirnya berjaya mencari ruang kosong dan seterusnya melakukan hantaran lintang. Namun disitulah keselipan pemain pertahanan pasukan China. Su Chengji belakang dan hanya tinggalkan Hadi Fayyad saja. Tackle bersih kata pengadil. Turki Muhammad Al-Qudaya. Akhirnya tidak dikawal di sebelah tepi. Membawa bola ke depan. Berdepan dengan Sheng Long. Akhir Rashid.
rembatan kaki kanan menewaskan seorang pemain pertahanan. Sekali lagi Ayam menggunakan skill individunya untuk memperdayakan Sheng Long yang mencari ruang kosong di sebelah kanan. Dan dua kali dia memberikan tekanan kepada pertahanan lawan. Satu terupas, tidak offside tadi. Aziz kekal di pintu gol. Satu lambungan. Tandukan yang dapat dilakukan dari Chang Yuning. Respon dari pasukan China. 4 minit saja untuk menyamakan kedudukan. Menerusi penyerang prolific mereka, Chang Yuning yang menerima umpanan. Tidak offside di sini. Ya, satu kealpaan daripada benteng pertahanan yang membiarkan Jing Hang melakukan larian dan memastikan dia untuk melakukan hantaran di bahagian papus. Ketika itu juga Yuning berada dalam keadaan yang begitu selesa untuk melakukan tandukan. Biarpun cuba untuk dikeluarkan dari ke sebelah tepi, Shen Yuan. Kau sekali lagi menghantar bola tinggi, tangkapan kemas kali ini Haziq dapat membacanya. Meluru keluar, mintas menangkap bola itu dengan penuh keyakinan. Dadaan yang baik dilakukan di situ oleh Safawi, sentiasa diberikan tumpuan. Dinesh membuka permainan di sebelah tepi. Hadi menanti dalam box. Larian dilakukan oleh Dinesh. Satu cutback, Daniel Hakim rembatannya jatuh kepada Syahmi. Syahmi rembatan terkena kepada pemain Malaysia. Tingdong berlaku di situ. Ardinesh hampir-hampir meletakkan Malaysia di depan. Ibarat permainan pinball dalam kawasan penalti China. Satu rembatan yang baik daripada Syahmi. Tepat Ardinesh yang melantun ke arah Safawi. Namun rembatan yang sama oleh pemain pertahanan pasukan China kembali kepada Ardinesh. Namun sayangnya rembatannya tidak tepat ke arah gol, walaupun bola itu berkonek. Dia naik ke atas sedikit. Afia Rashid membuka permainan kepada Syahmi. Syahmi lebih pantas. Syahmi lurus ke depan. Melihat di bagian tengah siapa yang bersedia. Kapek ke belakang, Akif, hantaran pendek antara Pawi dengan Ning Akif Syahiran. Syami dan juga Ning Akif sekali lagi. Kosong di bahagian tengah, Syamir Kuti. Di sebelah kirinya, Syarul Nizam. Malaysia menekan ketika ini. Dinesh, larian bijak dari Daniel Hakim. Satu cutback pendek. Sayang. Melencong. Terlepas. Gol! Daniel Hakim yang berada di belakang mengambil kesempatan di atas kesilapan. Gol. Itu yang kita supaya kita terus menekan. Ini lah, yalah. Reaksi daripada Relax. Syahmi gagal menangkap kemas. Daniel Hakim berada di belakang dan terus melakukan tampanan di pintu gol yang sudah terbuka. Sepakan yang baik daripada Ni Akif yang melencong dan agak sukar kepada Chen Wei untuk mendekat dengan kemas kerana beliau khawatir akan ada pemain Malaysia yang memberi tekanan di situ. Namun dengan pantasnya Daniel Hakim yang berada di posisi yang tepat untuk memastikan Malaysia berjaya melakukan jaringan kedua. Kerana sudah 2-3 kali kerana mereka mempunyai Huan yang mempunyai fizikal yang tinggi. Pada pengamatan saya ketika ini, pertahanan negara ada sedikit dip, iaitu ke belakang sangat. Terjahan dari belakang yang dilakukan. Rembatan. Sentuhan dari Nick Akif untuk Safawi Rashid. Tergelincir sedikit. Shin guard-nya melayan keluar. Bercabut di situ. Dan Yuning diasak oleh Akhir Rashid. Buat satu cross. Ada sentuhan. Dan sekali lagi. Okey. Bakal berlaku pertukaran pada 9-10 minit yang terakhir ini. Kerana memang sudah ada kaki yang berasa keletihan. Semangat yang masih lagi tinggi yang ditunjukkan oleh pemain negara. Satu lagi lambungan tinggi. Haziq Nazli berjaya menangkap kemas.
Kim Swee. Tak senang duduk, memang tak duduk sejak daripada mula. Tandukan! Gol penyamaan daripada tandukan yang dilakukan oleh pemain Chelsea nombor 4, Zhang Chenglong. Pada minit ke-83 ini, tertewas Sazik apabila hantaran daripada sebelah tepi berjaya disempurnakan di situ. Kualiti hantaran yang dilakukan oleh Wah Jingbao yang tepat menghala ke arah Chenglong yang begitu mudah untuk melakukan lonjakan dengan timing yang tepat, dengan hantukan yang begitu padu untuk memastikan dia naik dulu penyamaan. Dia melompat terlebih dahulu. Ada sentuhan dapat dikawal tadi oleh Syahmi. Lontaran ke dalam untuk pasukan China. Masa sebenar permainan sudah pun tamat. Sekarang ini sedang melihat pengadil yang menamatkan permainan. Malaysia mengikat pasukan China dengan aksi yang terpuji, tetapi tandukan dan juga jaringan penyamaan dari Zhang Chenglong jelas menyelamatkan maruah China dan juga Goh Siding daripada mengalami kekalahan di tangan pasukan Bunda Negara.